Kita beralih ke informasi lain, hujan lebat serta penyumbatan sungai akibat penebangan pohon liar membuat banjir bandang di kawasan Cicuruk, Sukabumi, Jawa Barat. Akibat banjir bandang, 3 kecamatan terdampak dan ratusan rumah warga di 12 desa rusak parah. Petugas gabungan BPBD, Tim SAR serta TNI Polri langsung mencari korban yang hilang akibat banjir bandang yang melanda wilayah Cicuruk, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, Senin sore kemarin. Sedikitnya 500 personil dikerahkan untuk mengevakuasi dan membersihkan puing-puing bangunan dan sampah yang terbawa arus sungai Citatih. Banjir bandang yang berasal dari aliran sungai Citatih mengakibatkan 3 kecamatan terdampak, diantaranya Cidahu, Parung Kuda, serta Cicuruk. Sedikitnya 12 desa dan ratusan rumah warga rusak disapu banjir bandang. 3 orang warga dinyatakan hilang terbawa arus. Bahwa hari ini kami gabungan dari semua unsur TNI Polri, BPBD, relawan, PMI, kemudian juga Basarnas sedang mengadakan evakuasi. Yang pertama kita akan menyelamatkan korban yang meninggal, artinya menolong ya, menolong. Dan menurut informasi ada 3 hari ini. Pertama ditemukan di Cibadak, kemudian ditemukan juga di Ciangsana, yang satu lagi di Kompa, itu ada ditemukan. Nah, mudah-mudahan hari ini bisa kita segera temukan mayat-mayat tersebut. Kemudian berdasarkan laporan memang masih ada kemungkinan-kemungkinan ya korban yang lain. Kemudian rumah yang terdampak kami belum bisa mendata keseluruhan, tetapi intinya barangkali dari 12 desa ini cukup banyaklah rumah-rumah yang terdampak. Diduga banjir bandang akibat hujan yang gundul karena penebangan liar. Ini diperkuat dengan adanya sejumlah sampah ranting pohon serta batang pohon yang menyumbat aliran sungai Citatih. Dari Sukabumi, Jawa Barat, kontributor Nusantara TV, Nina Fatimah melaporkan.